cuma saya doang yang kayak gitu, mungkin banyak yang lain. Jadi buat saya, tapi saya kan dulu goyang ya, memang goyang energiknya saya, dan saya nggak melakukan hal-hal yang aneh. Enggak juga ya, karena saya juga udah punya anak, jadi udah mulai capek, jadi kerja setiap hari juga udah mulai. Iya, apalagi sekarang kan maksudnya, apalagi kalau ada acara-acara tertentu kan kita juga nggak bisa yang namanya goyang sembarangan, ada aturannya, kecuali outdoor, kecuali acara pesta rakyat.